إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن لا يبغضن أمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، سيدنا جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله، marilah senantiasa terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna nama-nama sifat-sifat dan seluruh perbuatannya, yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat rezeki anugerah yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Sehingga kita sama-sama untuk melaksanakan salah satu ibadah yang agung di hari ini, yaitu melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Allahumma amin. Hadirin hadirin yang rahimakumullah, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang agung, salah satu di antara dua hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Hadirin, pada hari ini ada salah satu ibadah yang disyariatkan, yaitu melaksanakan ibadah penyembelihan kurban. Dan apabila kita menengok sejarah awalnya persyariatan ibadah kurban ini, maka kita tidak bisa lepas dari kisah yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran, yaitu kisah yang dialami oleh seorang yang mulia, nabinya yang tercinta, Khalilur Rahman, Nabi Muhammad Ibrahim alaihi salatu wassalam. Suatu kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, suatu kisah yang penuh manfaat, penuh faedah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membeli putra kesayangannya, yaitu Nabi Muhammad Ismail. Apabila kita melihat kisah ini, maka banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, maka sedikit kita mengambil faedah dari awal kisah sejarah masyarakat di Ibadah Kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menyebutkan kisah ini di dalam surat Asra. Dan kita akan mengambil satu ayat saja yang menjadi inti dari perjalanan kisah beliau ketika menjadi awal masyarakat di Ibadah Kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asra ayat yang 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Falamma balagha al-masya'a qala ya bunayya inni ara fil manam anni ahdharta fanzur ma shaqa
قال يا أحد فعل ما تؤمر ستكون إن شاء الله من الصالحين. متى تتكلم إسماعيل بكله متعبير إسماعيل يرتبك بواسع يرتبك بسعر مبادر وردوان. متى نبوه إبراهيم berkata kepada anaknya, ya bunayya ini arafina sungguh aku telah melihat dalam mimpiku dan mimpi seluruh orang hati adalah wajib apa mimpi beliau kami akan berbuka sungguh aku telah menolongmu pandu bulan antara bantara bagaimana pendapatan mulai anakku. Maka kabar Allah semalam menjawab, ya abadu Allah turbar wahai bapakku, laksanakanlah perintah yang memerintahkan kepadamu. Sana turuni insyaAllah minasrabim. Maka saya telah Allah mengingat aku termasuk di antara orang-orang yang sebenarnya. Jadi itu pemahaman dalam Allah. Pelajaran pertama dari ayat ini yaitu bahwasannya setiap insan yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Siapapun kita yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala pasti akan diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Baik itu mungkin berupa perintah yang berat untuk dilaksanakan, berupa larangan yang berat untuk ditinggalkan, berupa musibah yang tidak disukai, dan berbagai macam fitnah atau ujian cobaan yang lainnya. Tak terkecuali para nabi, kecuali para nabi. Bahkan para nabi, mereka adalah yang paling berat ujian keimanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sungguh manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian para sesudahnya, kemudian para sesudahnya. Ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah ujian yang sangat berat. Bagaimana tidak, anak yang senantinasi kehadirannya yang dia selalu minta kepada Allah berbihadir minas salihin dalam setiap doanya yang baru Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di usia yang sangat senja anak ke 100 tahun menunggu kedatangan seorang putra. Kemudian ketika sudah mencapai usia yang merasa cukup dewasa yang bisa dibanggakan, bisa diajak bekerja sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya, memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Hadirin, tentu kalau ujian ini kita rasakan akan menjadi ujian yang sangat berat. Hati mana yang tidak merasa sedih akan menyembelih putranya? Orang mana yang tidak merasa berat ketika diuji untuk memerintahkan menyembelih putranya? Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji setiap amal. Maka kita sebagai seorang yang beriman tentu tidak lepas dari berbagai macam ujian. Dan ujian yang kita alami jauh lebih ringan dibandingkan para nabi, dibandingkan Nabi Ibrahim, dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum dalam ujian yang tak mati menangani. Ujian yang kita alami tentu derajatnya masih berat dibandingkan ujian-ujian yang telah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita, para nabi dan para rasul yang terdahulu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sunnatullah, setiap orang yang merasa beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Maha sebab nas al-Qur'an 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 wa hum la yafqahun wa la yafqahuna alladhina min qablihim fala ya'lamuna Allahu alladhina sabaru wa la ya'lamuna al-kafirin. Alif lam mim. Apakah mereka manusia yang mira? Mereka yang tidak akan membiarkan begitu saja dan mencatatkan aku telah beriman, aku menjadi mereka yang tidak beruji. Dan sungguh telah datang fitnah ujian terhadap umat-umat terdahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dalam halamanannya dan siapakah orang-orang yang hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Maka setiap ujian yang kita alami akan kami berusaha untuk mengetes kebenaran keimanan kita. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu
siang yang sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Nabi Ibrahim adalah bahwasanya keberadaan keluarga kita terkadang menjadi ujian bagi seorang anak. Ujian terkadang berasal dari keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita. Menjadi putra bagi manusia untuk mencintai keluarganya, menyayangi anak istrinya, demikianlah naluri sifat manusia. Zinnal nas huruf syahwatun manusia walaupun dijadikan indah pada orang manusia terhadap anak-anak dan istri-istri kulitnya. Akan tetapi bagaimana perlu diingat di sisi lain Allah Subhanahu wa Taala mengatakan kepada kita bahwasanya keberadaan keluarga kita terkadang bisa menjadi musuh bagi kita. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya ayyuhallazina inna min azwajikum wa awladikum aduun lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ialah para istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian agung-agung adalah musuh bagi kalian. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yang dimaksud sebagai musuh di sini adalah tatkala keluarga kita menghalang kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, tatkala keluarga kita justru menjerumuskan kita dalam melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami maka lebih penting bagi kita, khususnya bagi kepala keluarga, seorang bapak bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istrinya, untuk menjaga keluarganya. Jangan sampai justru keluarganya menjadi musuh baginya yang menjelaskan dirinya. Tatkala tidak dibutuhkan dengan benar, tatkala justru malah menguruskannya melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada para lelaki, secara khusus ada sentang selama mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'atihi wa rajul ra'in 'an ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah mengendalikan pertanggungjawabannya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia akan bertanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Jangan sampai sebagai seorang kepala keluarga kemudian menghilangkan keluarganya, tidak mempedulikan urusan agama yang ada dari dalam keluarganya. Jangan sampai seorang laki-laki menjadi kepala keluarga yang teroris, yaitu yang membiarkan terjadinya kemungkaran di dalam rumah tangganya. Nabi mengingatkan kepada laki-laki model seperti ini. Kadang-kadang sallallahu alaihi wa sallam salah fatimu pada barang mengharap wa alaihimu wa jalanan mudminu al-khamri wa al-aku wa al-gayyus al-adhi yukiru fi bayti al-kibsa. Ada tiga golongan yang tidak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah orang pemabuk, peminum khamr. Yang kedua adalah orang yang berbakat kepada orang kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah khusus, yaitu kepala keluarga yang membiarkan terjadinya kemungkaran di tengah keluarganya. Ada yang berangkat yang akan mengumumkan. Maka jangan sampai sebagai kepala keluarga kita membiarkan anak-anak kita tidak melaksanakan semua, membiarkan istri-istri kita tidak bekerja, membiarkan anak-anak perempuan kita leluasa berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, membiarkan mereka terjerumus dalam berbagai perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Inilah kalimat, yaitu orang kepada keluarga yang tidak memperdulikan kemungkaran yang ada di dalam hidupnya. Nabi mengatakan ini adalah pelajaran yang berharga. Ada pun pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya sebagai seorang mukmin yang telah memasuki Islam, hendaklah kita totalitas dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika bertanya bapaknya tentang perintah yang sangat berat ini.
Apa kata Nabi Muhammad Ismail? Ya Abadi, ya Abadi, if'alna turmah wa hayyaku. Lakukanlah apa yang perintahkan kepadamu. Tanpa berpikir panjang, tanpa kemudian bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa perintahnya seperti ini, kenapa perintahnya berat sekali, tanpa berpikir panjang, maka Nabi Muhammad Ismail mengatakan, if'alna turmah, lakukanlah. Maka konsekuensinya adalah kita tunduk berlantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksimalkan seluruh segala-galanya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang susurung dalam segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pastinya sifat seorang mukmin, sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat, wa'ana yu'minin wa'aminatin ila Allah wa Rasuluhu wa Amrih ayyuhuna Allahumma syiaratukun al-Mu'minin. Dan tidak selanjutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulullah telah menetapkan suatu perkara, suatu urusan, suatu perintah, suatu syariat, apabila Allah mengalami mereka untuk menyelesaikannya. Maka ini akan mengenai warahmatullah. Apabila yang terdapat yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah Rasulullah Muhammadin di luar persyaratan kepada kurban, bahwasanya kesempatan adalah tokoh kelemahan yang kunci kesuksesan. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, "Sarafuni insyaallah min sirri." Kalau kata itu saya di muka kita lihat apa itu termasuk orang orang yang bersabar. Kesabaran adalah orang yang berakhlak mulia adalah di antara pokok keimanan. Maka kalau kita ketahui dari orang orang mengatakan asabru fil iman di manzilah berasal min azizah. Sabar di jalan keimanan adalah merupakan kepala bagi sebuah jasad yang menunjukkan bagaimana kesabaran dalam kita beriman merupakan sebuah informasi yang sangat penting. Kalau merasakan memerintah tenaga merasa berat, maka kita butuh bersabar. Tak kalah menggerakkan larangan tenaga berat untuk tinggalkan, maka butuh kesabaran. Tak kalah menguji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam musibah, maka tetangga kita merasa berat, maka berbukaan untuk rasanya. Ini adalah warahmatullah. Dan dengan kesabaran ini ya, seseorang itu akan melewati berbagai macam ujian dan keinginan. Contoh dari waktu berlalu tadi, dengan membuat semangat, dengan kesabaran melaksanakan perintah Allah, dengan disertai keyakinan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengganti sembahyang yang tadinya adalah Ismail yang sembelih, kemudian diganti dengan sembahyang para sembelihan yang agung. Asli kemana mana Rasulullah, kesabaran akan senantiasa berubah, manusia berubah, kesuksesan berubah, keberhasilan. Oleh karena itu, antara hal yang bisa menjadikan kepemimpinan dalam agama seseorang adalah ketika seseorang itu bisa sabar dan bisa yakin dalam setiap apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun." Dan telah menjadikan dalam mereka pemimpin-pemimpin agama yang memberi petunjuk dengan petunjuk yang telah kami berikan. Kata petunjuk, kata kepemimpinan yang bersama lain, lama selalu orang bila dan kalau mereka bersabar dan tak kalau mereka menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan ini dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.